لبيك لا شريك لك لبيك. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hari ini kita berada di hari yang sangat mulia, berada di waktu yang sangat mulia, yaitu Yaumu Arafah, di mana hari Arafah merupakan puncak dari amalia kita sebagai seorang muslim melakukan ibadah haji. Di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-hajju arafatun, haji itu adalah Arafah. Dan Arafah ini adalah merupakan haji, waktu yang sangat mulia, waktu yang sangat agung. Di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min yaumin aktsaru an yu'tikallahu fihi abdan min yaumi arafah, an yu'tikallahu abdan minan nari min yaumi arafah. Tidak ada hari yang Allah subhanahu wa ta'ala lebih banyak memerdekakan seorang hamba dari api neraka dari Arafah. Dan hari Arafah ini juga memiliki sejarah yang sangat agung dalam sejarah Islam. Di antaranya adalah hari di mana turun ayat yang di mana di situ menunjukkan kesempurnaan Islam. Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Hari ini aku sempurnakan agama Islam dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Di hari itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat berkumpul di Arafah bertepatan dengan hari Jumat yang dikenal dengan Haji Wada. Turunlah ayat yaitu surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Dan ayat ini ayat yang membuat orang-orang Yahudi cemburu, di mana mereka berharap jika seandainya hari Arafah itu atau hari turunnya surah Al-Ma'idah ayat 3 ini turun kepada kami, kata orang-orang Yahudi, maka tentulah kami akan menjadikan sebagai hari raya. Dan ini adalah merupakan hari keagungan, hari kebesaran bagi orang-orang beriman, di mana orang-orang yang tidak menunaikan ibadah haji disyariatkan untuk berpuasa yang dinamakan dengan puasa Arafah, yang pahalanya yaitu menghapus dosa tahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Para hujjah yang dimuliakan Allah SWT, nasihat kesempatan yang mulia ini kita akan mengambil hari Arafah. Salah satunya disebutkan oleh para ulama, di mana kita hari ini memakai kain seperti ini adalah mengingatkan pada satu hari yang dinamakan Yaum Arusatil Qiyamah, hari kita dikumpulkan di Arusatil Qiyamah, hari kita dikumpulkan di Padang Mahsyar, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala telah mengganti nanti dengan bumi yang baru, bukan bumi yang sekarang kita pijak, bukan kondisi bumi yang kita sekarang lihat, tetapi disebutkan dalam hadis adalah ardi baydha naqi,
yaitu bumi yang terhampar putih kemerah-merahan. Kemudian yuhsyarun nas yaumal qiyamati ufatan waratan dulla. Manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar itu dalam keadaan telanjang, tidak memakai baju, tidak dikitan, dan tidak bersandar. Maka kita marilah merenungkan tentang hari itu. Hari kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbedaan lagi di hari itu antara orang yang kaya dengan yang miskin, antara orang yang memiliki kekuasaan dengan rakyat jelata. Di hari itu adalah hari yang sama. Tidak ada perbedaan di antara kita. Lalu bagaimana agar kita selamat dari kesulitan di arasatil kiamat, di mana matahari akan mendekat kepada kita 1 mil. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tadnul syamsu qadra milin fa ya'rifun nas bi qadri amalihi. Maka akan mendekatlah matahari sekitar 1 mil, maka setiap di antara kita akan berkeringat sesuai dengan amal-amal kita di dunia ini. Lalu apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari kesulitan di arasatil kiamat? Apa yang harus kita tempuh hari ini? Apa yang harus kita lewati? Dan apa yang harus kita amalkan agar kita selamat di arasatil kiamat? Yang pertama adalah istislamulillah. Inqiyadulillah ikhlasul ubudiyatilillah. Yaitu kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah, tunduk kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Satu hari tidak bermanfaat lagi harta dan keturunan kita. Harta tidak bisa menjamin keamanan kita di saat itu. Harta tidak menjamin lagi untuk menyelamatkan kita di hari itu. Anak cucu kita, kakek kita, bapak kita, istri kita, suami kita tidak bisa lagi menjadi penolong di hari itu. Kecuali barang siapa yang datang kepada Allah dalam keadaan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak menyekutukan Allah ataupun menyempurnakan imannya dan tidak mengotori keimanannya dengan kesyirikan, dengan keboliman, maka bagi mereka keamanan dan kedamaian. Dan tentunya kedamaian yang kita harapkan, ketentraman yang kita harapkan, yang paling pokok di antaranya adalah ketika kita di arasul kiamat. Apa yang bisa menyelamatkan kita di saat itu adalah tauhid kita, mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ibadah haji ini kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diajari oleh baginda Rasulullah, dari mulai kita melangkahkan kaki, dari mulai kita berihram, baik ihram untuk ibadah umrohnya ataupun haji, kita mengatakan labbaika allahumma umrotan, labbaika allahumma hajjan, labbaika la syarika lak. Dan itu semuanya adalah gambaran dari mengikhlaskan kita kepada Allah Taala. Kemudian yang kedua, yang bisa menyelamatkan kita dari kesulitan ketika kita berada di arasatil kiamat adalah berupa amal soleh, berupa amal-amal yang kita amalkan di dunia ini, yaitu sholat kita, puasa kita, wudu kita, zakat kita, haji kita, dan sedekah kita. Allah Taala berfirman, al-mal wal banun zinatul hayati dunia wal baqiyatu shalih. Allah Ta'ala mengatakan dunia ini adalah perhiasan, mobil mewah, rumah mewah, istri yang cantik, suami yang ganteng, semua adalah perhiasan dunia, dan semuanya akan fana, semuanya akan hilang, semuanya tidak bisa menyertai kita nanti yaumul kiamat. Allah mengatakan yang bisa menyertai kita ketika kita di arasatil kiamat adalah bukan bapak kita, bukan ibu kita, bukan kakak kita, bukan istri kita, dan bukan suami kita, tapi yang akan menemani kita adalah amal soleh kita, sholat kita, zakat kita, puasa kita, sedekah kita. Oleh sebab itu Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang mulia, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la ila dhilluh, al-imamul adil, rajulun qalbuhu ma'alakum fil masajid, wa rajulun nasya'a fi ibadatillah ila akhiril hadis. Nabi SAW mengatakan ada 7 kelompok orang
yang akan mendapatkan naungan Allah ketika matahari mendekat 1 mil. Tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Ta'ala. Di antara yang disebutkan dalam 7 kelompok tadi, ya, kita mengatakan imam yang adil. Kemudian orang yang hatinya terkait dengan masjid. Kemudian orang yang tumbuh berkembang dalam taat kepada Allah Ta'ala. 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seseorang yang diajak berbuat zina oleh seorang perempuan yang cantik, kemudian dia mengatakan aku takut kepada Allah, menjaga kehormatannya, menjaga faradnya. Kemudian dikatakan dalam hadis itu adalah orang yang mengingat Allah menyendiri, lalu dia takut kepada Allah, meneteskan air matanya karena takut kepada Allah. Kemudian disebutkan yang ketujuhnya adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanannya dan dia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahuinya. Sedekah para ibu, para bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, salah satu yang bisa menyelamatkan kita di arah sekutu kiamat. Allah Nabi Sallam, kullu abdin tahta dhilli sadaqatihi. Setiap hamba akan berada di bawah sedekahnya. Kemudian apalagi yang bisa menyelamatkan kita dari kesulitan di arah sekutu kiamat adalah ittiba'us sunnati Nabi Sallam, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, yauma tabyadu wujuhun wa taswaddu wujuh. Nanti di arasatil kiamat ada sekelompok orang yang wajahnya putih bersih. Mereka berseri ketika dipanggil oleh Allah Ta'ala, ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di antara kita ada yang wajah kelam hitam dan mereka dalam keadaan takut. Abdullah bin Abbas mengatakan, siapa yang berwajah putih bersih dan bergembira ketika dikumpulkan di arus satu kiamat, mereka adalah ahlu sunnah, orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Sallam. Siapa mereka yang nanti ketika di arus satu kiamat mereka berwajah hitam kelam, mereka adalah takut di hadapan Allah Ta'ala dan dalam keadaan hina. Maka dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, mereka adalah ahlu bidah, orang-orang yang membuat perkara-perkara yang baru dalam agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian apalagi yang bisa menyelamatkan kita dari arasatil kiamat, salah satunya adalah kita bersikap dermawan, bersikap kasih sayang dengan sesama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di hadis ini, man faraja qurbatan min qurabi dunya, yani min akhihi, faraja Allahu qurbatan min qurabi yaumil kiamat. Siapa yang di dunia ini mampu atau dia memberikan keleluasaan kepada saudaranya dari kesulitan dunia, maka Allah Ta'ala akan memberikan kemudahan nanti ketika di arasatil kiamat. Maka para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang ingin selamat ketika kita berada di arasatil kiamat, salah satunya adalah ringankan tangan kita. Ringankan tangan kita, jadikan sebagian harta kita adalah untuk menolong saudara kita, terutama saudara-saudara kita sekarang di antaranya ada di Palestina. Kemudian sebagai penutup dari khutbah ini, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian apa yang bisa menyelamatkan kita di arasatil kiamat? Kita tidak boleh menyepelekan amal-amal, ya, walaupun dianggap oleh kita adalah sederhana. Salah satunya adalah mendawamkan wudu, menyempurnakan wudu. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu. Baginda Nabi SAW mengatakan, umatku nanti yawmal qiyamah akan dipanggil, akan berkumpul di arasatil kiamah dalam keadaan kecemerlangan. Jadi wajahnya cemerlang, wajahnya berseri, dan bekas-bekas wudunya adalah berseri, putih bersih. Dan itu merupakan ciri dari umat ini, ciri dari umat yang suka menunaikan sholat, ciri umat yang suka menjaga sholat 5 waktu. Kemudian mereka menjaga kebersihan, maka akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan putih bersih berseri ketika nanti di arasatil kiamat. Bahkan kita mengetahui, mendawamkan, mengkontinyukan wudhu, kemudian sholat 2 rakaat, maka dinyatakan bahwa Nabi SAW suatu ketika menyebutkan, sesungguhnya aku telah melihat, mendengar suara ceplek, suara terompahnya Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala di surga. Lalu beliau bertanya, apa yang menyebabkan engkau
telah dijanjikan masuk surga, maka beliau mengatakan, aku tidak, artinya berhadas kecuali aku berwudu setelah itu, dan tidaklah aku berwudu kecuali aku menunaikan sholat 2 rakaat, mendawamkan, mengkontinyukan wudu, kemudian mengkontinyukan sholat syukur wudu, salah satu sebab kita akan dimudahkan di hari Yaumil Qiyamah. Bahkan para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui ya, menjaga zikir setelah wudu dan menyempurnakan wudu, salah satu orang yang akan diseru dari 8 pintu. Dan ini sebagai kalimat terakhir, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza tawadda al-abdu fa ahsana wudu'ahu thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ila kutihat lahu abwaabul jannah ats-tsamaniyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah orang berwudu lalu menyempurnakan wudunya. Jadi Pak Bu, belajar wudu yang sunnah, belajar wudu yang sempurna dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berwudu. Kemudian berzikir dengan kalimat syahadatain setelahnya, maka pahalanya akan dibukakan pintu surga yang 8. Oleh sebab itu, selain kita menjaga sholat 5 waktu, menjaga zakat bagi yang memiliki harta, menunaikan puasa, kemudian menunaikan haji bagi yang mampu, dan kita melaksanakan perkara-perkara yang wajib, maka barang siapa yang ingin selamat di Yaumil Qiyamah, kita pun mesti menjaga perkara-perkara yang sunnah, kebaikan-kebaikan yang sangat dianggap kecil oleh kita, tetapi semua itu akan menyelamatkan kita ketika kita berada di Yaumil Qiyamah. Barangkali demikianlah apa yang saya sampaikan, dan ingat, kita gunakan waktu yang sangat mulia ini sebagai waktu kita untuk berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah apa yang kita inginkan, bermunajatlah kepada Allah apa yang kita inginkan, angkat kedua tangan kita, kemudian dekatkanlah hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah kita, doa untuk kita pribadi, doa untuk ibu dan bapak kita, doa dan untuk sesama kaum muslimin dan bagi saudara-saudara kita di antaranya adalah di Palestina. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberi manfaat dan memberi faedah untuk kita semua. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sisa waktunya kita bertalbiyah sampai waktu zuhur. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك